Selamat datang teman-teman di course mineralogi dan juga petrografi. Di course mineralogi dan petrografi ini secara garis besar kita akan belajar bagaimana terkait dengan apa itu kristal yang nanti akan disampaikan dalam bidang keilmuan kristalografi, kemudian apa itu mineral yaitu dalam bidang keilmuan mineralogi, dan yang terakhir yaitu tentang batuan yang berkaitan dengan petrografi. Untuk course mineralogi dan petrografi ini akan dirampu oleh dua orang pemateri. Yang pertama yaitu saya yang bernama SSC MSC yang sebidang saya yaitu geografi fisika juga lahan, dan yang kedua dan saya Aditya Saputra PhD, background keilmuan saya terkait dengan geografi kebencanaan. Nah, untuk CPL atau capaian pembelajaran dari course kali ini yaitu teman-teman nanti akan kita bimbing sehingga teman-teman bisa belajar secara lebih jauh mengenal apa itu kristal, apa itu mineral, dan juga apa itu batuan, yang nanti sangat berguna ketika teman-teman ingin mengidentifikasi berbagai macam kajian atau permasalahan geografi yang tentunya semua itu akan sangat berkaitan dengan mineralogi dan juga petrografi. Untuk mencapai target course ini ada beberapa materi yang kita sampaikan. Yang pertama adalah materi terkait dengan mineralogi. Di situ terdapat bagaimana cara kita melakukan identifikasi secara fisis dan identifikasi secara kemis mineral-mineral yang ada. Dan materi yang kedua yaitu adalah terkait dengan kristal. Apa itu kristal, bagaimana distribusinya di lapangan, dan juga cara penggambaran kristal dan penamaan kristal. Kemudian akan juga oleh materi terkait dengan batuan. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan materi batuan, yang di situ akan kita detailkan yaitu mulai dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf, termasuk bagaimana cara kita mengidentifikasi batuan beku, metamorf, dan juga sedimen baik di lapangan dan di lab, sehingga nanti bisa jadi bekal teman-teman ketika ingin belajar secara mandiri bagaimana cara mengidentifikasi batuan itu. Kira-kira itu teman-teman terkait dengan pengenalan course mineralogi dan petrografi kali ini. Saya tunggu kehadiran teman-teman di course ini. Semoga bisa menambah manfaat bagi teman-teman dan memperkaya keilmuan teman-teman di bidang geografi dan juga mineralogi petrografi. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.